Selamat pagi sahabat Gang Video TV yang ada dimanapun anda berada. Sekarang dengan Citra di sini. Sekarang Citra lagi ada di Surabaya, tepatnya di Taman Mungkul, daerah Taman Mungkul, benar gak? Benar ya. Dan sekarang Citra sama bapak-bapak. Ini sebenarnya mbah ya, mbah ya sih, mbah semua ya. Mbah semua, mbah dari sepeda kuno patriot sejati, Senopati, Senopati. Oh gitu, sepeda kuno patriot sejati. Dan di sini ketuanya benar ya? Oh, dengan Bapak Sutopo. Wow, ramai banget ini ya. Ternyata bapak-bapaknya masih semangat banget nih, meskipun mereka adalah veteran zaman 45 ya, Pak. Oh, gitu. Dan di sini ini setiap hari ya, Pak, ada, Pak. Setiap hari Minggu pagi jam 6 sampai selesai. Oh, jadi setiap hari Minggu jam 6 sampai selesai di sini bapak-bapak menghibur semuanya. Jadi buat adik-adik yang penerus bapak-bapak bisa dicontoh ya. Kalau boleh tahu sudah berapa sih berdiri sepeda kuno patriot ini? Patriot sudah berapa lama? Sudah 13 tahun Senopati berdiri ya. Oh, jadi selama 13 tahun 11 tahun. Oh, gitu Bapak bisa pindah. Aku yang pindah deh kalau gitu ya. Oke, okay, ini unik banget temanya ya, Pak ya. Kalau boleh tahu ini Bapak-bapak sendiri kelahiran tahun berapa aja nih? Kalau boleh tahu gitu. Usianya minimal 60, minimal. Minimal 60. Coba yang 60 angkat tangan. Oh, semuanya 76. Wow, ini masih semangat banget ya, kalau pokoknya stok lama semua sini. Oh, gitu. Oh, 17 ya. 66. Wow. 30. Tunggu sebentar, ini 31 umurnya apa yang hingga 31? Kirain umurnya 31. Seperti ini tidak ada lagi sekarang. Oh gitu ya. Sudah pulang ke Palu, berangkat ke Balikpapan. Oh gitu. Ambulan airline ya. Ini Bapak, iya Pak. Silakan. Saya ketua, jadi ketua dari paguyuban Senopati. Nama saya Sutopo. Senopati ini umur saya sudah 74. Istri satu. Iya, satu. Anak 6. Cucu 13. Mbahnya masih dolanan seperti ini. Kemudian Senopati ini sudah berdiri sejak 2001. Sini belum ada Car Free Day, kita sudah ada di sini. Jadi sejak 2001 kita nomor 2 dari paguyupan yang paling tua, yaitu Paskas. Paskas itu paguyupan Arek Surabaya, disingkat Paskas. Kemudian pendiri dari Senopati ini sebetulnya juga pecahan dari Paskas. Dia ingin apa itu, ya semacam partai, kalau sudah besar anak buahnya pengen mendirikan partai sendiri. Sama seperti sepeda kuno ini. Di Surabaya ini ada 30, mungkin lebih 30 paguyupan sepeda kuno. 32 paguyupan, begitu. Jadi waktu kami berdiri itu hanya paling 5, itu paling banyak. Sekarang sudah 30 paguyupan. Kemudian berdiri sejak 2001 tahun, jadi kurang lebih sekarang sudah 13 ya, 13 tahun. Kalau boleh tahu, pesertanya sudah berapa nih? Pesertanya pasang surut, tapi yang aktif 50-60. Ya, kemarin kita ikut lomba jambore sepeda kuno di Surabaya, kita ikut 5 grup. Alhamdulillah, kita dapat juara 3 dan 1 harapan. Bab tahun 2012-nya kita juara 1 dan 2, dapat uang 14 juta. 2011-nya kita juara 1 dapat 5 juta. Yang kemarin hanya 3 juta. Wah. Yang dicapai sebetulnya banyak. Kita di samping memberi apa itu partisipasi baik kepada pemerintah, bila ada kegiatan pemerintah seperti kirab hari jadi Surabaya nanti 10 November yang akan datang, kemudian ada lomba sepeda kuno dalam rangka Mojokerto Surabaya, itu kita pernah juara terbaik, pernah juara 5-5-nya kena Senopati pernah itu. Sayang kita tidak tahu kalau ada tamu dari Car Free Day TV. Seandainya kita siapkan brosurnya ketinggalan di rumah,
bahwa di situ ada misi dan visi, serta kita punya apa itu pakaian Bung Karnoan begitu. Jadi Bung Karno ada dua, ada yang putih drill dan hijau. Kemudian pakaian gini ini lurik, rompi. Jadi kita dulu hanya Bung Karno. Jadi waktu pemimpin Senopati yang kedua, kesatu dan kedua, dia harus umur 17, harus punya sepeda kuno, harus pakaian Bung Karno. Perkembangan setelah saya jadi ketua, saya luaskan, semua boleh masuk dulu. Jadi ini hanya olahraga dan sehat dan guyup. Nah, kalau lomba saja pakai sepeda kuno. Kalau enggak punya ya pinjam temannya, wong teman banyak. Oh gitu. Jadi kalau misalkan kayak gini enggak harus yang penggemar sepeda kuno ini enggak harus dari bapak-bapak sendiri, tapi penerus-penerusnya juga boleh. Boleh. Masuk saja apa yang ada di Senopati gitu. Jadi kita juga punya musik komplit, tapi di samping itu saya empat alat ini saya bunyikan sendiri dengan harapan saya yang sudah tua ini memori saya tetap terkendali. Jadi kalau apa ini kalau kita tidak membiasakan begitu nanti pikun. Saya sudah 74 menuju pikun. Oh, jadi tetap semangat ya Pak ya. Tetap semangat. Terus kalau boleh Citra sedikit nih minta tolong sama Bapak, tipsnya apa sih supaya tetap sehat seperti ini, tetap semangat seperti ini, tetap mencontohkan penerus-penerusnya seperti ini, apa aja sih Pak? Seorang pensiunan, saya dulu orang kantor gubernur, tapi saya ngelayani DPR 1. Begitu pensiun, nol utang dulu. Jadi jangan punya utang, jangan punya kredit, tidur enak. Itu tip ya. Terus kedua, kalau dulu muda saya meri, jadi jiwa meri, ada teman yang maju, kita kok enggak bisa, itu merinya yang muncul. Sekarang harus dihapus meri itu. Jadi kita harus kreatif, apapun. Nah, ini sampai tua ini saya di rumah juga, saya jadi ketua bank sampah, ketua kelompok tani. Jadi tandur-tandur, juga kebersihan juga kita jadi tukang kebun. Kita jangan malu, walaupun saya dulu kabak humas DPR tingkat 1, setelah pensiun saya tukang ngontel kok Mbak, bersama-sama dengan teman-teman ini, tukang ngontel. Jadi ya yang kemarin sebagai kaca apa ya untuk membenahi diri kita menuju ke masa yang akan datang. Jadi gitu. Oke deh. Jiwa meri harus dihilangkan, tetap positive thinking ya Pak ya. Terus juga tetap olahraga juga ya. Oh pastinya tuh harus tetap semangat ya teman-teman. Oke, kita lihat ini dia lagu Car Free Day khas Surabaya. Bisa nyanyi, adik-adiknya bisa nyanyi. Senang Car Free Day, yang gembira di sana, temu teman semua, walau waktu terbatas, bisa tumbuhkan kreativitas. Car Free Day, Car Free Day, I love you Car Free Day. Car Free Day, Car Free Day, I love you Car Free Day. Hari Minggu yang cerah, Darmo Surabaya indah, banyak warga kota berolahraga di sana. Car Free Day, Car Free Day, I love you Car Free Day. Hey.
Karpite, Karpite, I love you Karpite. Kasih 10 lagi, 10 lagi. Boleh. Oke, kalau gitu kayaknya mau ada sedikit ucapan nih untuk kita. Selamat atas pendirinya RPJ TV. Oke deh, terima kasih Bapak-bapak. Semoga tetap sehat terus ya. Sehat terus, terus sepeda ontelnya tetap terus berjalan sampai turun-menurun ya Pak ya. Oke, terima kasih Bapak. Selamat pagi. Selamat datang kembali. Semangat untuk hidup, semangat untuk sehat, tetap berjalan. Suwe-suwe yo mat ora tahu jamu. Jamu pisan yo mas godhong ketela. Suwe-suwe yo mat ora tahu tamu.